Stella, cake ini enak juga. Gue titip ya besok. Ini murah kok, nih kasih lu aja. Jangan, uang lu juga bukan jatuh dari langit. Gue udah transfer kasih lu, kalau ada sisa anggap aja tips. Bawain gue sebungkus juga dong, semurah itu kasih gue aja lah. Huh. Angel, nih cake titipan lu. Wah, banyak banget, makan sama-sama yuk. Titipan gue mana? Maaf ya, gak pengen kasih lu. Stella, keripinnya enak juga. Gue titip ya besok. Boleh. Uangnya udah gue transfer ya, lebihnya anggap aja tips. Stella, gue juga titip ya besok. Kebanyakan, gue takut gak bisa bawa. Aduh, bisa-bisain lah. Oke lah, mana uangnya? Lu bawa dulu lah, kalau gak enak gue gak mau. Angel, nih titipan lu. Wah, banyak banget. Makan sama-sama yuk. Titipan gue mana? Lu kan bilang bisa-bisain. Gue gak bisa. Nana, makan sama-sama yuk. Hah? Ini apaan? Gak mau ah. Angel, makan sama-sama yuk. Oh, boleh. Punya gue mana? Lu bukannya gak mau. Lagipula gue gak mau, terus lu makan sama orang lain gitu. Barang gue terserah gue dong, mau makan sama siapa. Tiap hari makan terus, pantas aja gak ada yang mau. Gini-gini emang lu ada yang mau apa? Lu! Boleh gak saya tukar keripikmu ini dengan dua apel? Anak saya pengen makan, dia suka banget. Dua apel? Kamu ini mikir apa? Tapi saya gak punya uang. Gak punya uang masih mau beli barang. Saya pergi. Ini udah kena kamu pegang-pegang. Siapa yang mau lagi? Kamu harus beli. Tukar sama dua apel ya. Ya udahlah, boleh deh. Tukar sama dua apel. Terima kasih, bos. Bos, pesan seporsi ya. Silakan. Bos, keripik ini renyah dan gurih, enak banget. Tukar sama dua apel kan ya? Apa? Dua apel? Kenapa? Orang tadi bukannya tukar sama dua apel ya? Kamu! Gak sebanyak ini juga. Lagi pula, saya lebih gampang cari duit. Gak boleh kasih orang baik rugi dong. Makanan udah mau habis, masih ada yang belum datang. Udahlah, batalin aja yang itu, Mbak. Tunggu dulu. Kalau bilang cancel sekarang, dia pasti dia nggak bisa. Kalau gitu gimana, Nek? Lu makan ini aja dulu. Gue ada ide. Oke lah. Keripik ini renyah dan gurih, benar-benar enak. Enak kan, Mbak? Permisi, ada yang bisa saya bantu? Kami masih ada satu piring sayur yang belum datang. Kalau belum dibuat, saya mau ganti jadi ikan aja. Boleh kok, belum dibuat kok. Kalau gitu dua-duanya nggak jadi deh. Nana, ini keripiknya, makan yuk. Wah, kelihatannya enak. Itu air lu beli di mana? Di warung itu. Nih, minumlah. Perasaan warungnya nggak buka, leh. Segelnya udah kebuka. Nana, kita makan dulu aja.
Teh, kita tambah 2 porsi lagi yuk. Boleh, Mbak, tambah 2 porsi lagi ya. Nana, keripiknya enak banget ya, wangi lagi. Jangan makan terus, nih minum dulu. Gimana, minuman yang lu kasih sesuatu enak nggak? Dos, bilnya ya. Halo, totalnya 100.000. Kurangin 20 lah. Aduh, maaf ya. Maaf kenapa? Saja nggak maaf. Nih kasih kamu coba, kayaknya enak sekali loh. Oke lah, kalau enak saya kasih kamu 80 aja. Kayak ini enak ya, lembut dan wangi. Kalau gitu saya kasih 80 aja deh. Baguslah kalau enak, ini 100.000. Mbak, kembaliannya. Aduh, nggak perlulah, nggak masalah. Yang penting kayaknya enak. Dalam 10 meter, ada nggak cemilan yang banyak dan enak? Posting. Dalam 10 meter, lu masih mau cari makanan yang enak? Nggak mungkin. Iya, lo masih cari yang banyak dan enak lagi. Nggak mungkin ada. Dalam 10 meter pasti nggak ada makanan yang enak. Kalau ada, itu mustahil. Ah! Jadi lu yang bilang dalam 10 meter nggak ada makanan enak? Nih, habisin. Enak nggak? Enak-enak. Ini harganya nggak sampai 1 gelas boba tahu. Sorry ya.